Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sangka 2 tahun kemudian balik ke jalan raya. Jadi kawan-kawan polis ni, nampak ni akan banyaklah kita bertemu di Dang Wangi atau di mana-mana tempat. Sebelum itu kita khidmat dalam pada rakyat, usahakan bersih dan sebagainya. Dan akhirnya bila raya 3 tahun yang lalu kita dapat mengambil alih pemerintahan, dan kerana kita ni bersama dengan rakyat, bila kita jadi menteri, kita cuba sedaya upaya. Bagi saya lah waktu itu di antaranya untuk mengangkat sedikit veteran tentera yang sekarang ni kita lihat mereka terpaksa turun pula ke jalan raya untuk berdemonstrasi di depan parlimen baru-baru ini. Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan di atas isu nak selamatkan Malaysia dikuasai oleh orang bukan Islam, nak wujudkan kerajaan Melayu Islam. Inilah berlaku syaratan mu untuk menjatuhkan kerajaan yang kononnya banyak orang bukan Islam sebagai menteri dan wakil rakyat. Tetapi bila dapat kuasa pada mereka, inilah yang berlaku. Kita lihat diterdedah sekarang isu Felda. Bagaimana keadaan peneroka yang begitu teruk, tetapi CEO-nya dinaikkan gaji ratusan ribu. Begitulah kita lihat Kampung Baru. Ini isu besar, termasuk bekas Perdana Menteri waktu itu memperli Menteri Wilayah tentang bersetuju untuk membangunkan Kampung Baru dengan harga seribu satu kaki. Tapi sekarang mereka sanggup terima tekanan daripada kapitalis, pemodal, toke-toke untuk hanya lebih kurang tak sampai pun RM500. Cakap Melayu ni berdegar-degar, tapi tanah rizal Melayu yang hilang, kahan Melayu yang hilang, bukan yang jadi pegawai-pegawai tinggi kerajaan, menteri-menteri itu orang bukan Melayu. Yang dua jual hak Melayu ni orang Melayu. Bang Mak ni dah lebih 40 tahun dah dalam politik ni, tengok semua. Tengok sekarang perbicaraan di mahkamah, bagaimana Presiden UMNO terima duit daripada syarikat-syarikat ratusan ribu sebulan, sin dolar. Tapi orang Melayu di bahagian Datuk hidup merempat, hidup bawah pokok nyok, hidup bawah pokok kelapa sawit. Dia ratusan ribu bilion uang mereka. Bayangkan bekas menteri wilayah disoal dalam mahkamah, dia ada duit 900 juta. Ini bukan gaji, sah curi. Tapi pulih-pulih depan saya ni makan gaji. Kalau ada sedikitlah seleweng ditangkap, hana tuan-tuan ni orang kecil, KSP, DSP, inspektor ke bawah dan sebagainya. Mereka telan berbilion-bilion. Kita lihat akhirnya jadi bosku. Inilah Malaysia tanah airku. Kalau tersilap urus, Malaysia akan jadi seperti Sri Lanka. Saya ulang lagi sekali. Kalau tersilap urus, Malaysia akan jadi seperti Sri Lanka. Boleh bankrupt. Kerana apa? Bumi putera di sana, iaitu kaum Sinhalis atau Selonis, curilah, rasuahlah. Kita kena sokong kerana dia bumi putera, iaitu kaum Sinhalis atau kaum Selonis. Lebih kurang sama di Malaysia. Curilah, tak apa, asalkan mereka Melayu. Sebab Melayu mesti senang, walaupun Melayu-Melayu lain berada dalam kemiskinan dan kesusahan. Isu perkauman yang akan dimainkan terus, terutama menjelang pilihan raya akan datang. Sekarang pun dah bermula isu perkauman. Jangan jatuhkan kerajaan yang ada, sebab kita bimbang. Walaupun harga barang mahal, walaupun rasuah, mereka Melayu. Tapi kalau jatuh, naik Cina, naik bukan orang Islam, apa nak jadi pada orang Melayu? Inilah ulangan setiap kali pilihan raya. Dan rakyat Malaysia akan dihidangkan dengan hidangan perkauman ini selama-lamanya, selagi perubahan tidak berlaku. Kalau kami dapat komplit 5 tahun hari itu, suasana Malaysia akan berubah seperti yang berlaku di Selangor dan di Pulau Pinang, bila mereka dapat membuat deliver kepada rakyat setelah mereka mendapat kuasa. Sebab itulah kita harap ini adalah salah satu
kita lihat bagaimana golongan kapitalis dapat membeli orang-orang politik ini dengan begitu mudah. Sebab kalau kita nak jual dia boleh bayar berapa pun. Melainkan kalau kita tak mau jual. Bila kita tak mau jual diri kita, maka kita dapat membetulkan keadaan Malaysia yang sudah dianggap sekarang berada dalam 60 buah negara yang diisytiharkan oleh IMF dalam bahaya di sudut rasuah dan penyelewengan sekarang ini. Sekian dulu, insyaAllah semua, pegawai kerajaan ke, pegawai polis ke, jangan lagi termakan dengan hidangan Melayu Cina. Ini Cina meleleh baja daripada Melayu. Yang jual kamu bangun ni, Melayu! Melayu! Terima kasih. Ya, jika ada apa-apa nak tanya pada Tuan Haji Mat Sabu, kita punya Presiden Parti Amanah yang juga merupakan ahli Parlimen Kota Raja dan juga Datuk Seri Haji Saluddin Ayub. Jadi, ini ada berita. Menteri Wilayah dekat adalah berita dekat kawasan maju. Katanya pembangunan yang dirancang tidak boleh dihentikan kerana ini akan membahayakan mereka yang telah bersetuju. Apa nak kerjasi boleh lakukan? Itu boleh berunding lagi. Perundingan masih boleh dibuka. Bak yang tak setuju, yang bersetuju itu pun sentulah kita bagi kita kalau nilainya lebih baik dan tanah itu kita bayangkan tu dekat KLCC itu. Macam mana nak bagi tak sampai RM500 sebab itu kawasan komersial. Kadang-kadang orang-orang kampung ni patutnya kita kena guide mereka, bantu mereka. Sebab kadang mereka anggap RM500 tu dah terlalu tinggi dah di antara mereka, mungkin boleh bersetuju. Tetapi mereka bukanlah faham sekaki berapa dekat KLCC, dekat dengan Ilham, dekat dengan apa itu Hotel Continental, this area. Kalau saya sendiri pun saya kena tanya orang yang expert dalam hal-hal harga tanah di wilayah ini. Sebab itu saya kata kena lihat, kena berunding, membantu mereka. Bukan berunding memaksa mereka untuk setuju, tapi membantu mereka supaya dapat pampasan yang paling tinggi yang boleh. Itu kita harapkan. Sudah banyak kali dah berunding lagi, tapi macam tu juga. Kenapa dulu boleh sampai dekat 1,000? Kenapa sekarang ditinggal tak sampai 500? Tentulah Menteri Wilayah membimbing mereka untuk menuntut begitu. Kalau biar pada mereka, di antaranya mereka, bila sebut saja mereka akan dapat berbelah ribu, kadang dia dah berasa seronok. Bah, nilai berbelah ribu tu nak sewa, nak beli kondo sebiji pun tak boleh. Itu yang paling penting. Perlu dibimbing mereka ni, bukan perlu ditekan. Wabi dah ada jumpa dengan penduduk? Belum. Saya dah peguam-peguam yang semua ni yang orang sini. Boleh saya, Tuan Haji Khalid sudah berjumpa. Tuan Haji Khalid. Boleh saya tambah sikit tadi. Yang disebut sebagai 85% yang bersetuju, itu adalah penduduk-penduduk flat. Tuan-tuan kena ingat, di kampung Sungai Baru ni, dia ada penduduk rumah teres yang keluasannya 6 ekar. Penduduk rumah flat ada sekitar 8 blok, keluasannya hanya 3 ekar. Jadi, adalah tidak munasabah untuk kita kata 85% penduduk rumah flat bersetuju, maka projek ini boleh jalankan. Sedangkan sebahagian besar penduduk rumah teres, keluasan mereka 6 ekar. Sekali ganda besar daripada kawasan rumah flat tidak bersetuju. Jadi untuk bangunan, saya rasa logiknya ialah keluasan, bukan keluasan itu. Sebab itu, takrifan ataupun yang sebutkan majoriti itu bukan mewakili majoriti keluasan tanah Sungai Baru. Itu kena ingat. Okay. Dah bagi? InsyaAllah. Dalam satu perkataan yang mudah, Menteri Wilayah ni tidak pro rakyat. Argument tu baru hari ni dengar. Ya. Crash baru hari ni dengar. Ya, ya. 6 kali PC baru hari ni. Bekas Menteri Wilayah Khalid Samad dia pro rakyat. Beza dengan Syahdan Kassim, dia tidak pro rakyat. Sebab itu ini yang berlaku. Rakyat perlu dibimbing tentang hak-hak mereka, bukan kita nak menekan untuk ambil. Memanglah ugut sikit takutlah. Tambah kalau hantar pula pasukan keselamatan, lagi mereka takut. Kami pun takut. Okey, baik, terima kasih.